mempromosi Malaysia sebagai hub pendidikan tinggi antarabangsa. Ke arah itu, Kementerian Pendidikan Tinggi merangka beberapa kerjasama dengan universiti luar negara bagi merealisasikan hasrat tersebut. Perbincangan dengan Kementerian Dalam Negeri akan turut diadakan untuk memperhalusi usaha promosi berkenaan. Wakil. Jadi ini adalah penting ya untuk kita memperkenalkan Malaysia sebagai hub antarabangsa pendidikan tinggi. Terutama bagaimana kita meningkatkan bilangan pelajar antarabangsa di negara ini. Jadi kita mau permudahkan, terutama dari segi immigration. Saya dimaklumkan ada negara-negara meminta supaya immigration itu dilonggarkan sedikit untuk memudahkan pelajar-pelajar antarabangsa ini untuk belajar di negara ini. Pertimbangan memudahkan kemasukan pelajar antarabangsa ke Malaysia dilakukan susulan permintaan beberapa negara luar.